Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jaga kesehatan yang utama, Om Bro. Gimana, Om Bro? Sehat-sehat, Om Bro, ya semuanya. Semoga rekan-rekan, Om Bro, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi hari ini kita mau bikin, membuat dan sedikit review, Om Bro, ya, sedikit review tentang Lycan competition, Om Bro, ya. Banyak permintaan juga yang minta review dari rekan-rekan, dan lipnya itu 6 sampai 14 lip, Om Bro. Sebentar, Om Bro, kita ambil barangnya, Om Bro, ya. Dan langsung kita proses buat dan untuk Lycan competition-nya ini. Sebentar, Om Bro. Ah, ini, Om Bro. Barangnya, Om Bro. Lycan competition. Jadi Lycan competition itu panjang, dengan panjang 6.1 feet itu kurang lebih 185 sampai 186 cm, Om Bro. Dengan lip 6-14 lip, max lure-nya itu 5 sampai dengan 15 gram. Nah, kita buka, Om Bro, ya. Lycan competition. Jadi paling tidak kita review sedikit, Om Bro, ya. Kita review. Bentar, Om Bro. Nah, ini, Om Bro. Lycan competition. Dia middle join, Om Bro, ya. Middle join, cewekan bawah. Artinya lubang untuk joinnya ini di bawah. Nah, kurang lebih seperti ini, Om Bro, ya. Jadi berat blank ini sendiri itu 38 gram, Om Bro, ya. 38 gram. Maksimal power joran ini, ya, Om Bro, ya, 4 kilo. Base dragnya ini 1 sampai 2 kilogram. Ini powernya medium, Om Bro, ya. Kurang lebih seperti ini, Om Bro. 6-14 lip. Ini bagian bottom, Om Bro, ya. 10 mm dan top 2 mm. Nah, ini bagian joinnya, Om Bro, ya. Top section. Ini bukan solid, Om Bro, karena ini dilapisi dengan busa, Om Bro, ya. Biar nggak kemasukan air, Om Bro, ya, ketika di kolam. Gunanya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Om Bro. Kita review sedikit Lycan competition ini. Nah, dan langsung kita proses untuk kita buat. Jadi saya sudah menyiapkan reel sheet, Om Bro, ya. Reel sheet. Nah, ini termasuk barang langka, Om Bro, ya. DPS untuk saat ini barang langka, Om Bro. Ya, mungkin Fuji ini udah nggak produksi lagi, karena saya masih menyimpan satu reel sheet yang black, Om Bro, ya. DPS SD 17 black Fuji, Om Bro, ya. Ini masih kita simpan dan orangnya minta untuk dengan reel sheet ini. Ya, simpanan, ya, mau nggak mau lah, Om Bro, ya. Yang penting Om senang. Om Bro, ya, jadi kita lanjut. Kita pakai cork, Om Bro, Eva cork. Jadi dia minta digunakan jorannya dengan cork kayu, Om Bro, ya. Kayu grade AA, Om Bro, ya. Grade AA. Sudah kita lapisi dengan kita, ya, kita coating. Terus ini sudah kita berikan aksesoris, Om Bro, ya. Masih kita bisa buka, Om Bro. Kita kasih aksesoris. Terus ini top Eva-nya, Om Bro, ya. Cork juga. Terus
ini ring, dia pakai seri K-series Om Bro ya, BC KLAG dengan top FAT, BC FAT topnya Om Bro ya. Terus kita kasih aksesoris lagi Om Bro ya, kita kasih aksesoris lagi dengan minta, dengan keinginan yang punya ini dengan warna list kombinasi warna gold. Ini kita kasih cup Om Bro ya, nanti Om Bro ya, karbon Om Bro. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro. Oh iya Om Bro, karena dia panjangnya 186 cm, 6,1, yang punya itu minta dibuat 180 cm, standar empang Om Bro ya, untuk main ganmas. Jadi sudah kita potong kurang lebih 5 cm, 6 cm kita potong Om Bro ya. Kurang lebih seperti ini Om Bro ya, dan kita potong jadi 180 cm jadinya Om Bro ya. Ketebalan ininya kita ukur Om Bro ya, dua mili Om Bro, ketebalan blanknya 2 mili. Dan ini karena untuk topnya ini lebih Om Bro, topnya 2,5 mili Om Bro untuk top ketebalannya Om Bro ya. Jadi kurang lebih seperti itu Om Bro ya penjelasannya, dan kita langsung proses lanjut Om Bro. Om Bro, kemana ini Om Bro? Nah, itu dia. Halo Om Bro. Ayo, kita cariin si Om Bro. Sudah jadi Om Bro ya. Yang Lycan Competition 6 sampai 14 lip dengan maksimal lur 5 sampai 15 lip. Sebentar Om Bro ya, sebentar kita ambil barangnya, kita bahas Om Bro. Nah ini Om Bro, Lycan Competition 6 sampai 14 lip Om Bro ya. Yang punya ini pecinta Daiwa Om Bro. Dia punya Daiwa, dia mau pakai blank Lycan Competition. Kita copot Om Bro ya, mid joinnya. Kita bahas Om Bro. Kita bahas dari bat. Ini kita pakai karbon Om Bro. Kita kasih list sedikit. Terus ini kita kasih pin Daiwa. Kita pakai Evacork yang sudah kita coating Om Bro ya. Jadi dia aman Om Bro, bersih, nggak takut kotor lah gitu Om Bro ya. Terus kita pakai ada real seat PS SD 17B black. Ini udah nggak produksi Om Bro ya. Nah, sudah nggak ada lagi, ini kita cari seperti ini. Terus ini stiker bawaannya Competition 6 sampai 14 lip.
Ini stiker tambahan Om Bro ya. Hegleng. Ah, itu tenggleng Om Bro, bukan hegleng. Tenggleng itu. Ah, jadi kita lihat penampakannya seperti ini Om Bro ya. Middle joint. Jadi kurang lebih seperti ini Om Bro ya. Kita pakai ring KL, KT dan FAT. BC. Empuk Om Bro ya. Bendingnya itu empuk dia. Lip kecil Om Bro, 6 sampai 14 lip. Jadi kurang lebih seperti ini Om Bro ya. Lycan Competition 6 sampai 14 lip. Sudah jadi Om Bro. Kurang lebih seperti itu Om Bro ya. Jadi kita selesai. Terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih atas dukungannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam satu hobi Om Bro.